jumpa pemirsa, Etalase sumber inspirasi dan informasi kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian kabar menarik diantaranya kibar takbir keliling warga Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Ya pemirsa, kini kita awali saja Etalase selengkapnya. Sudah menjadi agenda tahunan bagi warga yang tinggal di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di mana setiap menjelang Idul Adha melaksanakan kirab takbir keliling mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir Akbar keliling Pandian yang pada malam hari ini adalah penyelenggaraan tahun yang kedua. Jadi setiap tahun agenda yang ada di Pandian ini yang pertama adalah karnaval bersama 4 RW 8, 9, 10, 11. Kemudian agenda tahunan yang kedua adalah Takbir Akbar yang setiap tahun akan selalu kita adakan. Mudah-mudahan dengan acara ini kita mengagungkan nama Allah dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi khususnya untuk RW 8, 9, 10, 11 dan warga Pandian bisa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua daripada rangkaian kegiatan yang kemarin karnaval dan malam hari ini adalah takbir akbar yang luar biasa pesertanya tidak kalah sama yang kemarin saya kira itu sekali lagi saya selamat berkenan mengucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya takbir akbar di kalian ini dapat memberikan contoh di wilayah RW yang lain di Kelurahan Purwantoro. Saya kira itu, terima kasih dan atas kehadirannya semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian semua. Gema takbir berkumandang tidak hanya pada saat menjelang malam lebaran Idul Fitri saja, tetapi tradisi kirab takbir keliling juga diberlangsungkan pada malam Idul Adha atau menjelang Hari Raya Kurban. Demikian pula halnya yang dilaksanakan PHBI di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tepatnya di wilayah Pandean Gang 1, kirab takbir keliling yang diinisiasi RW 9, 10, dan RW 11 tersebut telah diagendakan sebagai kegiatan rutin tahunan. Bintang bertebar dalam genggamanmu, ini lautmu dan itu langitmu. Setiap wajah kan bernafaskan namu atas izinmu. Allahu, 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 Allahu. Dan untuk tahun ini merupakan kegiatan kali yang kedua, di mana antusias peserta terlihat sangat besar sekali dibanding pada tahapan awal di tahun sebelumnya. Kegiatan melibatkan peserta dari lembaga pendidik, ponpes, dan warga setempat, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Kegiatan yang diberangkatkan oleh Dr. Andes Muhammad Hadi Lura Purwantoro tersebut ditandai dengan penyulutan kembang api dan petasan. Tak pelak suasana makin tampak semarak dan penuh dengan sukacita.
kegiatan tersebut diharap selain merupakan bentuk syiar Islam sekaligus menjadi wadah dalam menjalin dan mempererat tali silaturahmi, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan ke depan diharap kegiatan ini dapat berlangsung lebih semarak lagi dengan melibatkan warga secara lebih luas lagi. Melalui kirab takbir keliling, selain merupakan wadah syiar Islam, sekaligus diharap dapat menjalin tali silaturahmi, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lain, namun setelah jeda berikut.